Terima kasih Tuan Speaker. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya meminta Menteri Kanan Pertahanan menyatakan apakah bentuk perancangan kerjasama ketenteraan Trilateral Cooperative Arrangement dalam singkatannya TCA antara Filipina, Indonesia dan Malaysia, dan sama ada kerjasama ketenteraan akan dilanjutkan kepada negara-negara ASEAN lain. Itu soalan saya. Terima kasih. Bila Menteri Kanan Pertahanan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Penubuhan Trilateral Cooperation Agreement TCA ialah bagi mewujudkan situasi keselamatan yang lebih baik khususnya di Laut Sulu dan Sulawesi. Di peringkat awal penubuhan kerjasama ini, saya dan dua lagi rakan sejawat pada masa itu, Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizat, Ria Archudo dan Setiausaha Pertahanan Filipina Volter Gazmin senada untuk melaksanakannya secara pendekatan serantau. Di bawah kerangka TCA, terdapat beberapa pendekatan penting bagi memastikan kerjasama tiga negara ini dapat dilaksanakan secara strategik dan berkesan. Pertama, ketiga-tiga negara setuju untuk mewujudkan Maritime Command Center MCC dengan izin di Tawau, Sabah, Tawi-Tawi, Filipina dan Tarakan, Indonesia. Dan kewujudan MCC ini bertujuan sebagai saluran komunikasi, meningkatkan koordinasi operasi dan kerjasama perisikan bagi menyokong aktiviti rondaan laut dan udara melalui inisiatif Trilateral Maritime Patrol, TMP, dan juga Trilateral Air Patrol, TAP. TMP dan TAP merupakan rondaan terkoordinasi yang dilaksanakan dengan melibatkan aset tentera laut dan juga tentera udara dari ketiga-tiga buah negara. Kedua, ketiga-tiga negara ini telah bersetuju untuk melaksanakan operasi Hot Pursuit, iaitu mengejar merentasi sempadan perairan melibatkan angkatan tentera dan agensi keselamatan masing-masing. Melangkah ke hadapan, baru-baru ini pada bulan Mac di kesampingan Defence Service Asia, pertemuan peringkat menteri antara saya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Setiausaha Parlimen Pertahanan Filipina Delphine Lorenzana telah diadakan buat kali pertamanya sejak COVID-19 melanda. Hasil pertemuan tersebut, ketiga-tiga negara telah sepakat untuk melaksanakan satu lagi pendekatan, iaitu meneroka potensi kerjasama antara tentera darat. Ketiga-tiga negara memandangkan buat masa ini TCA lebih berfokus kepada laut dan udara sahaja. Berhubung sama ada kerjasama tenteraan akan dilanjutkan kepada negara-negara ASEAN yang lain. Pertama, trilateral yang kita wujudkan dengan Filipina dan Indonesia akan diperluaskan ke Brunei Darussalam. Perkara ini telah pun dimaklumkan kepada PHN Halbi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan menunggu perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei Darussalam. Akhir kata, ada satu lagi usaha, iaitu rondaan maritim Selat Melaka untuk menjamin keselamatan di Selat Melaka yang telah pun mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri Singapura dan juga Timbalan Perdana Menteri Thailand Prawit Wong Suwon pada 26 Mei di mana empat negara ASEAN akan bekerjasama untuk memastikan keselamatan di Selat Melaka, insyaAllah. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan. Tamu sila. Terima kasih atas jawapan Menteri tersebut. Dan dua hari lalu, Dewan Rakyat telah meluluskan pembubaran Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, EXIM, sebagai Coordination Minister untuk Security. Apakah perancangan Menteri Kanan Pertahanan kita untuk memperketatkan lagi kawalan sempadan sama ada darat ataupun maritime ataupun udara, bukan sahaja di Laut Sulu, Sulawesi, Selat Melaka
Laut Cina Selatan. Apakah usaha tambahan untuk kawalan sempadan memandangkan Exum telah akan dibubarkan secara undang-undang? Terima kasih. Okay, bendera, sila Menteri. 2 minit 30 saat. Kita mempunyai pelbagai platform untuk memastikan jenayah atau perkara-perkara yang menjejas keselamatan negara merentasi sempadan. Dan TCA yang merupakan jawapan kepada soalan asal tadi merupakan satu-satu sahaja platformnya. Tetapi dari segi pelaksanaan, contohnya TCA sendiri, kita mengambil pendekatan whole of government approach, di mana Majlis Keselamatan Negara bertindak sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk merangka dasar, menyelaras dan memantau semua pelaksanaan aktiviti seperti port visits, joint maritime patrol, joint air patrol, intelligence information sharing. Dan saya beri jaminan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa apa yang kita lakukan ini melibatkan pelbagai kementerian dan agensi seperti Kementerian Pertahanan serta tentunya Kementerian Luar Negeri, Jabatan Peguam Negara, Eastern Sabah Security Command, Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Markas Angkatan Bersama, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan Jabatan Laut Malaysia. Dan yang paling penting ialah diplomasi di antara negara-negara yang berjiran di ASEAN. Kalau sekiranya kita dapat perkukuhkan platform seperti TCA dan Malacca Straits Patrol, ini akan membantukan tidak ada perkara-perkara yang boleh menjejaskan keselamatan bukan sahaja negara kita tetapi di negara jiran. Dan apa yang kita lakukan melalui diplomasi pertahanan, ianya ada hubung kait dengan usaha kita supaya apa yang kita pantau di sempadan-sempadan kita ni dapat setakat mana yang kita mampu jamin dan juga sekat aktiviti-aktiviti yang tak diingini. Perkara-perkara sebegini merupakan sesuatu yang bukan baru sekarang. Dan pada masa COVID dulu mungkin ianya tak menular sangat. Tapi saya tahu dan saya sedang pantau bersama-sama dengan MINDEF dan ATM dengan pembukaan sempadan melalui fasa endemik kita ni, apa gerakan-gerakan pihak-pihak yang tidak diingini ini. InsyaAllah. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan yang kedua. Saya tengok ada 3 YB. Jadi saya jemput yang berhormat Jelantut. Terima kasih dan Datuk Dato' Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun lebih awal. Yang Menteri, saya ingin mendapat jawapan sama ada ingin Yang Menteri menyatakan sama ada kerjasama pertahanan ketiga negara di bawah platform TCA ini turut melibatkan agensi-agensi keselamatan yang lain dalam negara kita selaras dengan konsep whole of government yang digariskan dalam kertas putih kerajaan. Terima kasih kepada pertahanan. Terima kasih. Dato' Seri. Sila Menteri. 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Jelantut. Sememangnya yang ada kaitan juga jawapan saya kepada soalan tambahan pertama tadi, di mana whole of government approach yang saya jawab tadi berhubung kait dengan tindakan kita yang merentasi kementerian dan agensi di negara kita. Tetapi baru-baru ini pada 28 hari bulan Mac, kita telah pun berbincang di peringkat menteri-menteri pertahanan cara bagaimana kita dapat perluaskan TCA ini kepada agensi-agensi dan kementerian-kementerian di negara-negara yang terlibat dan agensi-agensi mereka yang ada kepentingan dan tanggungjawab untuk melihat bagaimana ianya dapat ditangani. Maksud saya bahawa persetujuan di antara menteri-menteri, tiga menteri ini dan insyaAllah termasuk juga Brunei, saya harap bahawa agensi-agensi yang mungkin tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan juga dilibatkan secara langsung. Contohnya agensi dan perisikan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga perisikan ketenteraan di bawah MINDEF dilibatkan dengan research. Kita libatkan custom, immigration dan juga agensi-agensi lain ini perlu mendapat
kerjasama dan juga perancangan yang boleh kita perluaskan di peringkat menteri, peringkat command centers yang telah saya maksudkan dalam jawapan asal saya, tetapi juga di antara agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang ada kepentingan di tiga negara dan insya Allah empat dengan Brunei di negara masing-masing. Jadi itu merupakan the way forward, di mana the whole of government approach, bukan sahaja government kita, tetapi kita harap dengan apa yang kita telah rintis ini dapat diperluaskan kepada whole of government approach kepada keempat-empat negara yang menjadi anggota kepada TCA yang disebutkan tadi, insya Allah. Terima kasih.